campur tangan Al-Firabri dalam teks kitab Sahih Al-Bukhari. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, salah seorang anak murid Imam Bukhari, dikesan masuk campur dalam penulisan kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga menjadi alasan bahawa kitab Sahih Al-Bukhari bukanlah milik Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Individu ini meletakkan namanya di mana sahaja dalam kitab Sahih Al-Bukhari seolah-olah ialah pengarang asalnya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Babu ma ja'a fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qul rabbi zidni ilman. Bab tentang ilmu dan firman Allah, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Tersebutlah dalam matannya, wa akhbarana Muhammad ibn Yusuf al-Firabri wa haddathana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Maksudnya, Muhammad bin Yusuf al-Firabri memberitahu kami sebuah hadis, dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari juga menceritakan kepada kami. Sangat jelas di sini, nama anak murid Imam Bukhari ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Namun, dalam cetakan kitab Sahih Al-Bukhari yang lain, nama dalam ungkapan ini telah pun hilang. Jikalau kita semak kitab Sahih Al-Bukhari cetakan dari Ibn Kathir, ungkapan tadi telah disingkirkan. Barangkali pencetak sedar bahawa nama orang yang kemudian dari Imam Bukhari tidak sepatutnya wujud dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kadang-kadang nama Al-Firabri ditulis dalam bentuk dhamir mutakallim. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 7152, diriwayatkan, Qultu li Abi Abdillah, ma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jundabun. Aku bertanya kepada Abi Abdillah, iaitu Imam Al-Bukhari, siapakah orang yang berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jundab? Fokus kita di sini ialah qultu, iaitu aku telah bertanya, dan Abi Abdillah, siapakah mereka ini? Dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-13, muka surat 130 sehingga 131, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis tentang hadis tadi, Qultu li Abi Abdillah, ma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jundabun. Aku berkata kepada Abi Abdillah, siapakah yang mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jundab? Wa Abu Abdillah al-mazkuru huwa al-musannif wa sa'ilu lahu al-Firabriyu. Abu Abdillah tersebut adalah pengarang dan yang bertanya adalah Al-Firabri. Aneh sekali, siapakah pengarang yang sebenar? Imam Bukhari atau Al-Firabri? Seterusnya, mari kita semak hadis bernombor 100. Kita dapati di sini ungkapan Qala Al-Firabriyu, telah berkata Al-Firabri. Inilah bukti yang paling jelas bahawa naskah Sahih Bukhari yang ada pada tangan kita ini bukanlah naskah yang asli daripada pengarang asalnya, tetapi ia adalah naskah orang selepas Imam Bukhari. Akibatnya, Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang sudah terseleweng dan tidak dapat dibuktikan keasliannya daripada penulis yang asal. Sila rujuk video kami yang berjudul Sejarah Pemusnahan dan Penyelewengan Hadis. Di sini ada didedahkan dua lagi nama orang yang hidup selepas Imam Bukhari meninggal dunia dalam kitab Sahih Al-Bukhari, iaitu Abu Zar Al-Harawi yang hidup dalam kurun ke-4 Hijrah dan Al-Yunini yang hidup dalam kurun ke-7 Hijrah.